Selama 2 tahun berturut pemerintah Kabupaten Langkat di bawah pimpinan terbit rencana Perangin-Angin dan Haji Syah Afandin berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020 dari BPKRI Perwakilan Sumatera Utara. Prestasi ini kali keduanya diraih pemerintah Kabupaten Langkat sejak tahun anggaran 2019 sampai 2020. Predikat opini WTP ditandai penyerahan berkas hasil pemeriksaan kepada Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin oleh Ketua BPK Perwakilan Sumut Eudu Oktain Panjaitan. Pada acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 di gedung BPKRI Perwakilan Sumatera Utara, Kota Medan pada Selasa 25 Mei 2021. Jumpa kamera 1-2. Kamera 1-2. Ketua BPKRI Sumatera Utara menerangkan, pemerintah Kabupaten Langkat mendapatkan predikat opini WTP sesuai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Opini WTP 2 kali diraih pemerintah Kabupaten Langkat. Predikat yang diberikan telah sesuai syarat serta ketentuan hasil pemeriksaan, ungkapnya. Telah tersaji sepiring lontong ketupat. Nikmat santap tinggal satu. Berucap selamat kepada pemerintah Kabupaten Langkat. Anda kembali memperoleh opini wajar. Alhamdulillah, berkat kerja keras, tuntas, dan ikhlas jajaran, pemerintah Kabupaten Langkat kembali berhasil meraih WTP. Terima kasih atas dedikasinya, sebut Bupati di setelah acara didampingi Ketua DPR di Langkat, Sri Bana Perangin-Angin. Bupati Langkat juga mengucapkan terima kasih kepada BPKRI Sumatera Utara atas bimbingan dan arahan dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat. Ia pun berharap di era kepemimpinannya, prestasi ini dapat terus dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Di kesempatan itu, Bupati mengaku prestasi ini secara pribadi ia persembahkan kepada masyarakat negeri bertuah. Sebagai bukti di kepemimpinannya, benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Senada, Ketua DPRD Langkat Sri Bana memberikan selamat kepada pemerintah Kabupaten Langkat berhasil mempertahankan WTP selama 2 tahun berturut. Pihaknya menilai prestasi ini sangat membanggakan serta sebagai bukti koordinasi kemitraan pemerintah Kabupaten dan DPRD Langkat berjalan baik dalam pengelolaan anggaran untuk membangun Langkat. Semoga dengan pengelolaan anggaran yang baik, bukan saja meraih WTP juga membuat Langkat semakin makmur, sejahtera dan religius di bawah pimpinan terbit rencana dan Syah Afandin, ujarnya. Demikianlah video kita kali ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari Gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat melaporkan.